الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat pagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat yang sedang mengikuti halaman Dar Al-Ansar di pondok Benar Baru kita di sini, agar ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat di dalam sehat dan afiah. Kita hari ini ada sedikit tajuk untuk nak bagi tahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat dan juga anak muda-mudi kita dalam zaman globalisasi ni ataupun yuk loka piwat ni. Nah, sangat-sangatlah bimbel, sangat-sangatlah kita takut terhadap anak-anak muda-mudi kita di belakang hari. Maka di sini kita nak bagi tahu kepada ayah ibu, kepada muslimin, muslimat, kerana serengi agama barat, serengi boh fitnah ni, sangat-sangatlah takut dan sangat-sangatlah bimbang kepada anak-anak kita di belakang hari. Lebih-lebih lagi di hari ini ada alat yang cagih dalam tangan anak-anak kita, dan anak kita senantiasa bersama dengan alat-alat yang cagih ni, maka alat ni boleh mengubahkan sikap hidup anak kita. Boleh mengubahkan pendirian anak kita belakang hari nanti, walayyazabilah min zalik. Maka kita mengadakan tajuk ni supaya ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat dapat mengawasi, dapat kita saat itu jaga anak-anak kita, dan kita usahalah cari jalan untuk nak buka masalah di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita. Sedikit demi sedikit, kita carilah jalan dan kita jagalah. Kita kawal anak kita supaya anak kita duduk di dalam lingkungan agama. Maka di sini munasabah dengan tajuk kita, munasabah dengan kita di dalam keadaan yang begitu maju, dalam keadaan yang boleh kata gerak-geri di hari ini, semua tu maju dengan teknologi, dan dunia di hari ini boleh jadi komunikasi, boleh buat perhubungan di segi apa sahaja kita boleh tengok kemajuan dia, tatawur dia itu makin hari makin menekat, makin hari makin merebak perkara-perkara yang jadi bahaya terhadap anak muda-mudi kita, khususnya kita umat Islam. Maka serengi-serengi daripada agama barat, serengi-serengi daripada mustasyrikin, serengi-serengi daripada orang-orang kafir ni, kita boleh tengok dah. Penuh-penuh ada di dalam tangi-tangi anak kita. Kita sangat-sangatlah bimbang dan kita sangat-sangatlah takut terhadap anak kita di belakang hari. Kerana kita sudah maklum bahawa seringi mereka saat itu Nabi sudah jelas
Nah, sudah jelas bagi tahu kepada kita dalam sepotong hadis kita selalu dengar, yang mana Nabi SAW sabda hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, Nabi sabdanya, dia kata badiru bil a'mali fitanan, badiru bil a'mali fitanan faqita'il lailil muslim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis sahih. Nah, hadis sahih. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi Nabi sabda, nah kita selalu dengar hadis ini. Nah, kita selalu dengar hadis ini kerana akhir zaman ini banyaklah fitnah-fitnah. Nah, sering kepada anak muda-mudi Islam kita. Nah, kita tengok di sini, kebanyakannya serenge ni nak merosakkan anak muda-mudi kita. Nah, nak merosakkan anak muda-mudi kita di akhir zaman ni supaya mereka putus di dalam jamaah ramah. Nah, putus di dalam kawalan agama. Maka di sini yang mana Nabi bersabda, kita sudah dengar dah ni, kita sudah tahu dah, kita sudah maklum dah. Nabi katanya badiru bil amal. Nah, segeralah kamu, berlombalah kamu bil amal dengan segala pekerjaan, segala amalan. Mu segerakanlah amalan, kebajikan. Buatlah. Nah, segerakanlah. Fitanan kerana banyak fitnah. Di akhir zaman ni banyak fitnah. Fitnah gapo? Fitnah serengnya maksiat. Bila masuk maksiat. Nah, seruai maksiat. Mari ke tempat kita. Khususnya kita dalam agama Islam ni serengi daripada perkara-perkara mabuk, serengi daripada perkara-perkara supaya jatuh di dalam perbuatan zina. Nah, serengi-serengi yang keji, serengi-serengi yang penuh dengan maksiat. Hal ini akan jadi fitnah di dalam masyarakat. Akan jadi fitnah di dalam rumah tangga anak muda-mudi kita. Maka hal ini Nabi kata di sini, nak ayat kata serengi maksiat ni terhadap agama kita ni kaqita'il lailil muslim. Jadi nak ayat kata seolah-olah serengi mari gelak gelemak kita nak ukar masalah payah. Nak ukar masalah payah. Nah, kita nak kawal dia tu, kita nak jaga dia tu, kita nak defend dia tu, kita nak menolak dia tu payah. Gelak gelemak cari jalan tak jumpa. Satu dia. Lepas tu kadang-kadang serengin ni, orang panggil sebar fitnah ni, kadang-kadang anak kita tu, nah, anak pinak kita ni tu, orang panggil berimi di waktu pagi, ufo di waktu petai. Sebab makin hari makin kurang agama, makin hari makin kurang agama, sehingga orang panggil cabut agama daripada diri sendiri. Nah, daripada diri. Cabut agama tu. Sebab apa? Sebab kekuatan imej anak kita ni tu makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Kadang-kadang berimej di sebelah pagi, sebelah petai kupur. Kadang-kadang berimej di sebelah petai, sebelah pagi kupur. Itu dia kata, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kadang-kadang sebelah petai tu berimej, sebelah pagi kufur dengan Tuhan. Nak ayat kata mudah sangat. Mudah sangat. Sebab tu kita baca dalam semaya tu munasabah sungguh. Kita duk baca 17 kali dalam semaya tu Fatihah tu. 17 kali kita semaya. Dalam Fatihah kita tu 5 waktu semaya kita. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, maka Fatihah 4 lapis. Fatihah kita duk baca tu 1 rakaat, 1 Fatihah. Rakaat 4 Fatihah. Zuhur 4, Asar 4, 8. Isya pula 4, 12. Maghrib pula 3, 15. Subuh pula 2, 2 Fatihah di subuh tu jadi 17. 17 kali sehari kita baca Fatihah. Pak kita baca Fatihah tu betul mana hak kita boleh ambil? Hak kita nak royak di sini munasabah dengan tajuk kita ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk olehmu akan jalan yang betul.
tunjuk olehmu akan daku, yakni akan daku ni ihdina, tunjuk olehmu akan daku ni siratal mustaqim, akan jalan yang betul. Wei, kita duduk semaya dah. Tak ke jalan hak kita duduk semaya ni jalan yang betul dah. Ya betul dah. Pasal apa boleh suruh kita duduk pula ihdina siratal mustaqim? Tu tanda kata kita mudah gelecoh. Mudah jatuh sangat agama ni. Di sebelah pagi berimi, sebelah teh kufur. Sebelah teh berimi, sebelah pagi kufur. Mudah sangat ya kufur. Sebab apa? Sebab serengi terlalu kuat. Boh maksiat ni terlalu kuat. Serengi maksiat terlalu kuat. Serengi di segi mabuk. Serengi di segi nak merosakkan akhlak-akhlak pe perangai. Nah, anak muda-mudi kita anak merosakkan dengan gambar-gambar supaya mereka tu orang panggil jeluh di dalam maksiat, jeluh di dalam zina, nah dalam mabuk, di dalam zina, maka serengi tu kuat. Bila kita saat ni tu amalan makin hari makin kurang, makin hari makin kurang, mudah sangat ya kita nak kufur dengan agama. Wal'iyaza billahi min zalik. Dengan tawarre mata benda, agama kita ni boleh tukar. Nah boleh tukar. Sebelah pagi kita berimi, sebelah petang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah wal'iyaza billahi min zalik. Sebelah petang berimi, sebelah pagi kufur. Tu orang panggil serengi fitnah. Sebab tu Nabi kata badiru bil a'mali fitanan. Taqitu'il lailil muslim yabi'u dinahu. Jua akan agamanya bi'ardin minad dunya, dengan mata benda daripada dunia. Nak kepada pangkat, tukar agama. Nak kepada duit pitih, tukar agama. Nak kepada namu kemuliaan di dalam, nah, di dalam satu-satu tepat, satu-satu medan, maka tukar dengan agama. Maka di sini kita nak bagi tahu kepada ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita supaya kita jaga anak kita baik-baik. Nah, jaga anak kita baik-baik. Sebab anak kita ni orang panggil amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah hok ni hok orang panggil hok mulia sekali, hok lebih sekali, hok berharga sekali di sisi kita. Anak kita ni. Ani nak royak kata, anak kita Tuhan beri dah amanah kepada kita dan agama ni untuk jaga anak-anak kita, untuk jaga keluarga kita. Nah, untuk jaga kemuliaan yang Tuhan bagi kepada kita. Maka di sini kita taruh bimbel kepada anak-anak kita. Anak kita ni makin hari makin besar, makin hari makin dewasa. Maka serengi tu ada setiap waktu. Serengi daripada agama barat ni, serengi daripada puak-puak kafir ahli kitab ataupun puak-puak daripada mustasyrikin ni. Memanglah tujuan mereka nak merosakkan anak muda-mudi Islam di atas muka bumi. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari, kita hati-hatilah anak kita. Di hari ini kita takut anak kita serengi, anak kita ni mari berupanya alat-alat permainan. Sepertinya yang kita sebut di sini game tu. Game hak anak kita duk main tu. Serengi. Kita kadang-kadang kita tak padu, kadang-kadang kita tak ada peduli. Serengi dalam tu banyak. Nah, orang panggil menarik dan bawa kepada akidah-akidah yang palsu. Banyak di situ nak mengubahkan sikap hidup anak kita. Dan lagi pula serengi dadah ni. Kita takut sangat-sangat. Nah, berjenis. Orang panggil berbagai dadah. Di hari ini kita boleh tengok serengi ada segenap tempat. Dan unai-unai jadi diizin tidak jadi salah. Unai-unai tidak jadi salah. Maka siapa yang nak orang panggil nak ambil sikap di sini, nak menolak perkara-perkara yang keji ni di dalam masyarakat kita. Ini susah. Sebab itulah kita kena hati-hati. Kita kena mengawasi anak-anak kita itu di dalam rumah tangga kita sendiri. Itu dia. Maka di sini kita sudah maklum bahawa serengi ataupun boh fitnah ni, boh maksiat ni,
Nah, kita sangat-sangat takut sebab itulah di hari ini kita mengadakan tajuk ni supaya ayah-ayah dan ibu-ibu nah masing-masing jagalah buat kawalan kita ni tu wisapa sungguh kepada anak kita. Wisapa sungguh di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat Islam kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu di dalam Al-Quran, di dalam surah Taghabun, dan dalam surah Taghabun kita selalu baca ayat 14 dan ayat 15. Di dalam surah Taghabun. Cuba baca. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita di dalam dua ayat yang tersebut ni. Nah, kita nak fokus di sini supaya kita boleh faham dan kita boleh tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ani kita nak royak kata fitnah. Nah, fitnah ni hak kita takut sekali. Fitnah daripada seteru kita, musuh kita, orang luar suku sakak, kita boleh beringat. Kita ada salah dengan kawan-kawan kita, kita ada salah dengan musuh-musuh kita yang luar daripada keluarga kita, kita boleh beringat. Yang kita nak beringat tak boleh, musuh di dalam keluarga kita sendiri. Isteri kita jadi musuh kita, anak pinak kita jadi musuh kita. Ning tu hai wayak jelas dan nyata di dalam surah Taghabun ayat 14 dan ayat 15. Yang mana di sini dia kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman. Nah, mereka-mereka yang beriman termasuknya kita sendiri, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik kakak kita, keluarga kita, waris-waris kita dan sekalian muslimin muslimat. Orang panggil tergulung di dalam allazina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, wahai mana-mana orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, ini Tuhan nak bagi tahu kepada kita, inna min azwajikum, sesungguhnya dari kalangan isteri-isteri kamu tu, kalau kita orang perempuan, daripada suami-suami kamu tu. Nah, tu nak ayat kata suami isteri ni tak jauh. Tapi kita ayat ni daripada isteri-isteri kamu tu, wa auladikum, dan anak pinak kamu tu, aduwan lakum, akan jadi seteru bagi kamu. Isteri kita jadi seteru bagi kita, habis dah lah. Anak kita sendiri jadi seteru dengan kita, habis dah lah. Sebab apa? Sebab orang yang kita kasih sekali, isteri kita lah. Orang yang kita kasih sekali, anak pinak kita lah. Duk makan sekali, tidur sekali, perasa kasih saya bersama kita hak ni tu, nak rakyat kata duduk hari-hari boleh tupai menupai, boleh kita saat ni tu bergaul. Nah, boleh bergaul dengan dia, penuh dengan rahmat dan nikmat. Kita dengan isteri kita dan kita dengan anak kita. Tetapi apabila kita tidak ada asuhan agama, tidak ada kawalan agama, tidak peduli tentang susun ni di dalam rumah tangga, tidak jaga hak gimari, suami tidak jaga hak isteri, isteri tidak jaga hak suami, ayah tidak jaga hak anak, ibu tidak jaga hak anak, dan orang panggil pergaulan saat itu tidak jadi, nah, tidak jadi muasyarah, tidak jadi kasih sayang gimari, maka situ akan timbullah pecah belah, akan timbullah fitnah di dalam keluarga. Akan timbul fitnah di dalam rumah tangga. Nak panggil keluarga berbahagia, tak boleh panggil dah. Pecah dah. Sudah rusak dah. Sudah utuh dah. Maka di sini Tuhan royak kepada kita, inna min azwajikum, sesungguhnya dari kalangan isteri-isteri kamu, wa auladikum, dan anak pinak kamu tu, aduwan lakum, seteru bagi kamu, musuh bagi kamu.
Ada anak jadi musuh kita, isteri jadi musuh kita, habislah. Macam Nabi Nuh dengan isteri dia. Macam Nabi Nuh dengan anak dia. Jadi musuh dia. Sedangkan anak dia hak dia kasih. Sedangkan isteri dia hak dia kasih. Nabi Lut dengan isteri dia. Isteri dia sangat-sangat kasih. Dia tu sangat-sangat kasih kepada isteri. Tetapi isteri sudah jadi seteru. Isteri sudah jadi musuh. Macam Nabi Nuh yang kita duk cerita ni, isteri sudah jadi musuh. Habislah kita. Ha, bila demon ni jadi musuh dengan kita, kita nak harap siapa lagi? Jadi penyusun ni kita ni, hak kita duk berjalan, hak kita duk bawa, hak kita ni duk pergi amanah, duk pikul amanah, pecah habis. Haru-haru habis. Ha, sebab itulah Tuhan kata di sini, fahdharuhum. Jaga olehmu akan mereka itu. Mu kena jaga isteri kamu, mu kena jaga anak pinak kamu. Mu tak peduli, tak boleh. Mu tak bagi asuhan agama, tak boleh. Mu kena bagi hak pada mereka, mu kena jaga hak nah mereka. Hak kamu terhadap isteri kamu gapo, hak kamu terhadap anak pinak kamu gapo. Supaya kita duk ngaji tentang hak rumah tangga tu lah. Nawi ada mawaddah, nawi ada rahmah. Ada tu. Nawi ada rahmah dan mawaddah ni. Tak lain tak bukan kita kena jaga hukuk zaujiyah. Hak suami terhadap isteri dan hak isteri terhadap suami. Itu saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Supaya kita dapat mengetahui bersama. Sekiranya ada selisih dah di antara suami isteri, suami dengan anak pinuk, ayah dengan anak pinuk, ibu dengan anak pinuk, suami dengan isteri, ada selisih dah. Kita kena ada maaf memaafi. Jangan ada kesal, nah taruh dendam. Sebab dalam ayat kata, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu. Mu ada salah dah dengan isteri kamu. Isteri kamu ada salah dengan kamu. Mu panggillah dia, nasihat kepada dia. Nah, bagilah orang panggil nasihat yang baik kepadanya. Panggillah mari beripung dengan anak, dengan gapo satu ketika, satu masa. Panggil buat mesyuarat, buat kecek kira. Nasihat lebih kurang. Lepas tu bagi maaf memaafi. Wa in ta'fu. Kok salah marah kecek kasar tu, abai bagi kemaafan. Nah, abai cucu ke maaf eh. Kok silap tu, lain kali, jangan berlaku macam ni. Isteri pun ada gapo hak tak puas hati. Hak duk luka dalam hati tu. Wayak mari sebab nak ukar masalah. Sekiranya kalau boleh ukar, kita nak ukar masalah. Itu dia. Maaf memaafi wa in ta'fu wa tasfahu. Lepas pada kita maaf tu, kita kena musafahah. Gapo musafahah? Jabat salah. Peluk. Jangan duk taruh dendam. Taruh dendam lepas sekara-sekara, taruh dendam lepas pada kita ni ada masalah tu, ada masalah ni, duk hipung. Sehingga kekasih, sehingga kasih yang ada dalam hati sanubari kita tu cabut. Jadi tak tertanam di dalam dada kita. Dalam hati sanubari kita. Cabut. Bila cabut, tidak ada kesedaran kasih. Habis. Kekasih tu habis. Kasih ada dalam hati kita tu habis. Wa taghfiru. Kita kena ampun nah kepada dia dan dia pun beri maaf kepada kita. Ha, pun gi pun mari. Musafahah gi, peluk gi. Nah, jabat salam dan peluk sebagainya. Tuhan kata fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah beri keampunan. Isteri salah dengan suami, Tuhan beri keampunan. Sebab kita sudah beri maaf memaafi, kita sudah musafahah, kita sudah jabat salam, kita sudah peluk dah, kita sudah beri keampunan hak salah silap sikit sebanyak dalam keluarga ni, memanglah banding supaya dengan lidah dengan gigi lah yang kita, yang orang tua bagi banding ni kepada kita tu, nak rakyat kata lari tak lepas. Tu dia. Nak rakyat kata kena ada penyusun ni dalam kita tu, nak asuh isteri kita, nak tarbiyah anak kita.
Kita kena ambil peduli. Kita nak lepas we jadi bebas, nak lepas we jadi. Nah, we jadi dia saat itu putuh. Putuh kawalan tak boleh. Sebab dia di bawah tanggungi kita. Bawah masuliah kita. Jadi di sini kena ada nasihat menasihati. Ada orang panggil bagi ilmiah ilmiah di antara suami isteri tu. Orang panggil hukuk zaujiyah. Nah, gapo hak suami ke atas isteri, gapo hak isteri ke atas suami. Jadi hak tu you kena jelas mata dah. Kalau tak jelas hak tu, orang panggil haru-harulah dalam keluarga. Nah, pecahlah keluarga kita. Utuhlah keluarga kita. Ni kita dengan isteri kita, kita dengan anak kita. Dalam ayat sambung lagi dia kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta, harta-harta kamu tu dan anak pinak kamu tu fitnah. Jadi fitnah. Berapa banyak kita tengok orang adik-beradik, adik-kakak sana itu balah dengan sebab harta. Masih mata dengan sebab harta. Tak pergi mari, apakah sakit mati pun tak. Tok Se tengok. Tok Se buat ziarahi. Tok Se buat hubungi. Putus silaturahim dengan sebab harta. Maka harta ni boleh jadi fitnah. Anak pinak kita kalau kita tak susung agama menjadi fitnah. Jadi dua ayat ni, saudara-saudara dan saudari-saudari, kita boleh buat fikir sungguh. Mari tengoklah. Anak kita akan jadi musuh kita. Anak kita akan jadi seteru kita. Orang luar jadi musuh kita, kita beringat boleh. Kawan kita jadi musuh kita, kita beringat boleh. Tetapi anak yang tidur sekali dengan kita, yang makan sekali dengan kita, yang duduk dalam rumah kita, jadi musuh kita, isteri kita, yang tidur dengan kita, yang makan dengan kita, yang duduk gelomok dengan kita, jadi musuh kita, kita nak beringat tak boleh ni. Lebih berat daripada musuh luar lagi. Kecek mudah-mudah musuh dalam kain selimut ni kita takut sangat-sangat. Sebab itulah songkram ni. Kalau kata songkram jin ni, takut sangat-sangat. Sebab hak ni hak dalai. Hak dalai ni kita nak ukar masalah tak boleh. Nak menyatu tak boleh. Sebab tu Islam yang nak sangat wajib. Orang panggil siapa tahap wajib setengah-setengah daripada mazhab. Berjamaah ni. Buat apa? Nak menyatu ni bukan mudah. Sebab manusia ni, ideologi lain-lain. Pemikiran dia lain-lain. Pegangan dia lain-lain. Kita nak menyatu tak boleh. Kita sebutlah ummatan wahidatan pun sebut saja ya. Nak buat tak boleh. Kalau pemikiran tak sama, tidak satu ideologi. Tidak satu pemikiran. Maka nak buat satu jemaah tu, nak bangun, we jadi stokor sebulat tu. Payah nak boleh. Lepas ni kalau dalam keluarga kita pecah macam ni. Bish. Hacur selalu dah. Kita tengok kaum Nabi Lut. Cuh. Kita tengok kaum Nabi Nuh. Cuh. Tengoklah kaum mana-mana. Cuh. Sebab itulah dia kata. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak pinak kamu jadi fitnah. Sebab harta tak boleh nak tegur. Sebab harta tak boleh nak kecek. Sebab harta orang panggil habis berasa. Sebab harta. Ini orang panggil fitnah. Dan anak pinak kita tu jadi seteru kita ni habis. Habis. Nah ayah ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini yang kita tengok serengih ni kita nak klik kepada tajuk kita. Tajuk kita ni serengih daripada daripada agama barat. Serengi main ni elektronik ni main game ni kita tengok di hari ni anak kita makin hari makin lekat game. Kau main kau kuat, kau main kau kuat. Lepas sore sore, lepas sore sore. Masa makan tak padu dengan makan, masa tidur tak padu dengan tidur.
Masa mengaji tak padu dengan mengaji. Kawai mari tak padu. Ha, bagi kawai yang main macam lain lah. Kecuali kawai yang main kem supa dengan dia. Barulah boleh masuk di dalam jemaah dia. Kalau nak ajak pada suatu perkara, tak boleh nak ajak. Ini orang panggil. Nah, orang panggil salbiat. Nah, negatif. Negatif bagi kem ni. Bagi permainan, serengi, alat. Nah, melalui alat cagih di hari ini. Rusak sangat-sangat. Sikap hidup anak kita, PA perangai anak kita, kita tengok di situ kesel daripada serengi. Mak Saleh ni, kesel daripada serengi. Alat-alat permainan ni, merusakkan anak muda-mudi kita di dalam rumah tangga. Nah, sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu kita kena jaga sangat-sangat, kita kena perhati sangat-sangat. Setiap waktu. Saya duk royak di sini bukan anak ayah ibu saja, anak saya pun sama ya. Anak orang tepi rumah pun sama ya. Anak adik saya pun sama ya. Anak kakak saya pun sama ya. Anak sepupu ye saya sama ya. Main kem. Lekat kem. Itu dia. Malah pun main. Siang pun main. Berjejer tu. Habis beg dah cocoh pula. Sehingga mapuh telefon 2-3 parti pun mapuh telefon. Ah, malah main. Siang main. Waktu makan pun main. Waktu tidur pun main. Hatta masuk kodoh hajat lah jamai pun main juga. Ah, ni. Oh, ni kita takut sangat-sangat. Maka bila budak, anak muda kita ni, anak pinak kita ni, tagih dengan kem, lekat kem, bahasa Arab kata idmanul al'ab, maknanya tagih kem ni. Kau main kau lekat, kau main kau kuat. Nak berhenti tak boleh? Maka benda ni beri kesel negatif dia, salbiat dia, banyak. Banyak cuba ayah ibu kaji. Kaji, cuba kaji. Anak-anak kita. Kosia dia. Salbiat dia. Negatif dia. Kenapa? Kesel daripada main game ni, kita boleh tengok mula-mula sekali. Yang pertamanya, tidur tengah malam. Tidur tengah malam. Itu dia. Kadang-kadang pukul 1 tak tidur lagi. Kadang-kadang pukul 2 tak tidur lagi. Anak kita. Benda duduk dalam tangi. Nah, pas tak kesel gimana ni? Tak kesel. Tak kesel kau pergi ke mata. Tak kesel kau pergi ke telinga. Tak kesel kau pergi kepada anggota-anggota dia. Satu. Yang keduanya, bangun lewat. Bangun lewat. Subuh, subuh lakuh masa. Bangun lewat. Sebab dia tidur tengah malam. Tidur tu kem duduk hidup. Tuan nyerah perak dah. Kem duduk dalam tangi. Tuan nyerah perak dah. Kadang-kadang duduk cocoh. Nah, duduk cocoh dengan api elektrik tu. Kem duduk hidup. Tuan tidur dah. Tu dia. Tidur lewat. Yang ketiga, tinggal semaya. Tinggal semaya. Kalau kita gisip tengok di dalam apa? Gisip tengok di dalam dalam bahasa tentang hal negatif. Kanak-kanak main game ni, dia hurai cara dia. Tapi kita cuba kaji. Dalam pandangan kita, kita duk tengok hari-hari anak kita tu. Keluarga kita, kita duk tengok tu. 2-3 perkara ni cerak. Tidur lewat. Tidur tengah malam, bangun lewat, tinggal semaya, lepas tu malah kerja. Malah kerja. Suruh buat go tu, dia nafi. Suruh buat go ni, dia nafi. Malah mengaji. Yang kelima, yang keempat malah kerja, yang kelima malah mengaji. Suruh ambil Quran, segar.
suruh semaya segeh. Hak ni nak wayak kata, mulai kita tu kena jaga. Kita kena kawal sungguh-sungguh ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Quran di hari ni makin hari makin kurang. Hak kita duk baca selah sehari tu jadi sepipi. Hak baca sepipi tu lekat lima baris dah. Torong pula dengan kita. Nak baca banyak tu, nak baca banyak ni. Sedekah yang main game tu, 2.5 jam, 3.5 jam sehingga habis beg tu, cocok semula. Dalam keadaan tu. Habislah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Malah mengaji. Yang keninya, kerah hati. Hati kerah. Hati kerah, ataupun kita panggil kerah perut. Budak jadi kerah perut. Jadi kerah hati. Jadi degil. Ni kita takut sangat-sangat. Takut sangat-sangat. Lagi akan datang anak kita ni. Sebab kita ni, duk berik anak kita. Kita berik anak kita. Kita tak beli telefon bui. Bawa kata kita tak beli telefon bui, kawai-kawai dia mari telefon setiap sore. Siapa ke ibu bapa yang susah duk motang yang orang tu pun, setiap sore juga. Pak kita tak ada telefon, anak kita tak ada telefon. Jadi anak kita tu tak maju pula. Anak kita jadi lalang. Nampak tak ada dengan orang, tak tahu anak kita ni. Sedekah kita nak blok anak kita hak itu, kita tak say we maju derah daripada tujuan kita. Kita ada tujuan. Tetapi serengi ni jadi kita nak menahir, kita nak jaga, kita nak defak dia, susah. Dengan sebab apa? Sebab dia sudah meliputi dah. Sudah mengatasi dah. Alay ni orang panggil, zaman ni orang panggil zaman globalisasi ataupun yuk loka piwat, bahasa Arab dia panggil al-aulamah. Aulamah ni keadaan dia pergi dengan orang panggil, manusia saat ni tu pergi dengan keadaan. Turuk alas kita. Turuk kemajuan. Sebab itulah di sini, nak rakyat kata anak kita ni sebab-sebab daripada terlebak perkara ni jadi kerah hati. Jadi degil. Payah kita nak bagi asuhan kepada dia. Bila kita nak nasihat dia, jadi tak terima nasihat orang. Ni sakit ni. Susah ni. Susah hati kita. Tak terima nasihat. Tak terima nasihat. Kadang-kadang kalau panggil mari nasihat pun, belai-belai duk dengar tu dia nyengguk. Nyengguk. Itu dia. Kita pun cari masa nak nasihat tu, tak cari masa-masa dia ngatuk. Tak cari masa-masa dia penat. Kita cari masa dia lawah. Masa dia hak ni tu. Masa dia hak ni tu. Duduk dalam keadaan serenuk. Sebab kita nak royak benda ni, kita nak wui nampak. Terus pergi lagi. Lepas pada tak terima nasihat orang, yang ketujuh, yang kelapan, jawab mulut. Jawab mulut. Lawai ibu dia. Ibu dia kata kot tu, dia kata kot ni. Ibu dia kata ini, dia kata kot ni. Jadi lawai ni tak pilih orang kan? Bukan maknanya ayah dia sendiri. Tak kira apa tu lah tak. Bukan maknanya ni abang dia. Ni kak dia. Dia lawai dengan kak, lawai dengan abang dia. Ayah dia tak lawai lah. Lawai apa tu lah juga. Nak rakyat kata jawab mulut tu. Dia mari perasaan dia. Dia punuh dah. PA perangai dia, akhlak dia tu. Sebab sifat-sifat yang duk mari dalam seruai dalam dakwah. Dakwah sering ni, boh fitnah ni, banyak orang panggil kesel-kesel daripada mak saleh, kesel-kesel daripada orang kafir. Duk tengok hari-hari, merusakkan diri. Sebab tu di sini, kita takut sangat-sangat. Yang ke-10, kecek kasar. Anak kita kecek kasar dengan kita. Anak kita kecek kasar dengan ibu dia, kecek kasar dengan ayah dia. Kalau kita tekan sikit masa dia duk main tu, backhand dia.
Yang ke sebelah timur sifat bekan. Boleh lawan dengan ayah, dengan ayah dia, dengan ibu dia. Ha. Kalau nak suruh buat apa-apa, yang kedua belah lambat bergerak. Suruh sekali tak nyauk lagi, suruh kali tak gi lagi, suruh dua kali, tiga kali tak buat gapo lagi. Era tu. Ah, ni nak rakyat kata susah dah hari ni. Nak suruh bacuh, basuh pinggir, basuh gelas pun payah dah hari ni. Nak suruh kelebah kain selimut, nak suruh jemur kain baju, payah dah hari ni. Nak suruh pergi beli, nak makan ni, makan ni, nak makan ni, pagi, dan sebagainya, payah dah hari ni. Semua tu kena kerja sendiri. Ibu bapa kena kerja sendiri. Buat untuk dia lagi. Kalau masa sekolah buka, masa nah, mengaji mengajar, kanban tak buat. Kanban tak buat di hari ni. Jadi ibulah kena anak pergi mengaji tapi ibu juga buat kanban. Susah di hari ni. Tapi dia hak mengaji. Anak nu nama dalam sekolah nak anak. Tapi dia mengaji, ibu rumah ni dia mengaji ni. Ibu rumah dia mengaji. Ibu kena baca cut. Ibu kena buat kanban. Esok pula nak pergi atas. Anak titra lagi. Lekat lagi 45 tih. Lekat lagi 10 tih, 20 tih. Ibu pula pergi care. Bukan anak care. Kena bayar. Ibu pula pergi bayar. Di hari ni bukan anak kita mengaji. Ibu bapa yang mengaji. Ibu bapa mengaji kelas anuban. Ibu bapa mengaji kelas beriban. Ibu bapa semua. Basuh berok, basuh kecing pun ibu bapa. Ngaji pun ibu bapa. Buat kanban pun ibu bapa. Bagapa anak kita? Kita nak jadi gapa anak kita? Kalau balas tu kat jadi korek lah anak kita. Kita tak. Jadi kejayaan belakang hari boleh gapa anak kita? Tak ada boleh apa. Kita kena buat kanban ni. Daripada masa dulu ayah ibu yang dirahmati Allah. Sekolah-sekolah semua tu tak boleh bawa telefon. Di hari ni nak rakyat kata serengi orang kafe ni, serengi barat ni, serengi boh fitnah ni, kena bawa telefon. Sebab segala ngan, segala pengajian kena sub di dalam Google. Sub dalam Google. Kena cari dalam internet. Bui kanban, klik cari dalam internet. Anak nak buat kanban, kena buka internet. Kalau kita lock dia, dia buka, tengok perkara lain. Dia buka, main game. Tak lepas dengan kita juga buat kanban dia. Nak wisudah ni, nak hantar ni, tak sewi lekat ni. Sebab perik dah kelas lepas ni. 20 hutan, kena pergi duk ke, cari guru. Masuk bilik ke bilik, bilik ke bilik, bilik ke bilik, pergi duk cari guru. Setengah-setengah, kalau kata banyak mana pun nak bayar. 100 hutan, 200 hutan pun bayar. Di hari ni nak rakyat kata serengi ni, bahagia wicakan tu. Kalau serengi berisat. Serengi, mereka-mereka dalam medan kemajuan ni boleh mengatasi pelajaran. Kemajuan serengi dunia ni boleh mengatasi medan pelajaran. Pelajaran tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab serengi daripada puak-puak. Nah, agama barat ni, puak-puak mustasyrikin ni. Nah, nak wik anak muda-mudi rusak di atas muka bumi, terpaksa kena hantar di dalam internet. Kena melalui Google. Sebab tu, di hari ni sebar semua. Setiap rumah kena ada wifi. Ada wifi. Ada wifi. Ada wifi. Mulai daripada Google Meet, mulai daripada classroom, mulai daripada kena guna alat canggih untuk nak buat sebaran dalam medan pengajian ni. Mulai daripada tu heret terus.
Maka kesal anak kita ni, ia tak ada kesal pergi ikut molek dah. Ia kesal pergi ikut negatif. Bukan kesal pergi ikut maju, kesal pergi ikut bijak, kesal pergi ikut boleh mengatasi, boleh bawa anak-anak dan adik-adik belakang-belakang pun. Hak ni kita bimbang, kita takut sangat-sangat. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ha, di sinilah hasilnya, rusak akhlak perangai. Rusak akhlak perangai anak kita. Sebab perangai ni paling besar sekali. Nabi ni, dakwah dia, berjaya dakwah dia. Bukailah berjaya saat ni tu kecek agama, lebang. Nak rakyat kata, bukai sekadar percakap peh. Akhlak dia. Sebab itulah dia kata, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Dibangkit akan daku, bahawa aku ni, mari nak menyempurnakan akhlak. Sebab akhlak ni tempat orang tengok. Besar sekali. Mulia sekali dari akhlak. Dalam Quran, mari yinjian kata Nabi ni, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ni, atas akhlak yang sangat-sangat mulia. Lepas kita tengok anak kita, akhlak di hari ni kurang. Hormat menghormati tak ada. Kadang-kadang, kawan-kawan kita, guru-guru dia, dia lalu kat depan, dia nak hola tangan ke, dia nak bagi salam ke, dia hak ni tu nak hormat ke, tak. Tak kenal dah. Nah, yang hak ni lah kita takut. Benar-benar. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lepas tu, terus lagi, habis kesedaran agama. Ni negatif-negatif. Salbiat. Ataupun orang panggil kos ya. Kos ya, budak lekat game. Serengi alat-alat yang cagih ni. Nah, kesedaran agama ni kodok kurang, kodok kurang, kodok kurang, kodok kurang. Akhir esok, dia turut nafsu dia. Penuh dah. Bag dia tu penuh dah. Dengan serengi, kesel-kesel, penuh daripada dakwah-dakwah agama mereka. Maka, ia akan turut nafsu dia. Nafsu amarah penuh dalam tubuh dia. Bila mari nafsu amarah, barang-barang pun ia turut keadaan semasa. Telepon kita nak beli harga 2-3 ribu kepada dia, oi, tak terima. Hatta 4-5 ribu pun tak terima. Ia nak apa? Nak iPhone. 15 ribu. 20 ribu, 25 ribu. Dia tengok siapa? Orang yang pakai iPhone tu, orang tu orang kerja ke apa? Duit masuknya mana sebulan? Masuk 100 ribu sebulan, 200 ribu sebulan, 105 sebulan, 450 sebulan. Kita ke apa masuk? Masuknya ngempet ibu dia dengan dia. Masuk telinga dia, pagi-pagi kau nak ngepek. Dia kata, oh, dia mana tak bagi nasihat. Anak-anak ni orang tak ngepek, orang bagi nasihat. Kecek tu boleh lah. Kecek tu boleh lah. Kita nak buat muhadarah boleh. Eh? Tapi hari-hari ni tak lagi. Sebab apa? Kau nak nasihat kan? Duk nasihat hari-hari. Masukkan ni tu baik kiri. Masukkan ni tu baik kiri. Ini nak rakyat kata, kesih. Dakwah daripada barat ni kesih. Ni masa sikap sangat ya ni. Dalam masa orang panggil mulai daripada COVID ya ni. 2 tahun, 3 tahun ya ni. 10 tahun depan. Kita kena tahu dah 10 tahun depan. 20 tahun depan. Anak kita jadi apa? Kita ada duduk cadar. Misi demo ni, misi demo ni. Depan lagi. Misai tat dia. Kita tak boleh tahu kata dia ni nak pergi ke mana ni. Tengok learning tu. Lemuh dah belah-belah. Siap kali ni. Era tu. Anak kita ni. Sebab itulah. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita kena kawal anak kita. Kita jangan lock anak kita. Kita kena tahdid. Kita kena buat sakat teh. Kita kena buat tarang. Boleh main, kita jangan sekat. Main tu kita jangan sekat sebab orang panggil yuk dia.
Dan orang panggil run dia. Jangan sekat. Tapi kita nak ada tarang. Tarang untuk nak tarbiyah dia. Tarang untuk kita nak asuh dia. Tarang untuk kita nak bagi kesedaran kepada dia. Kena ada tarang. Kita jangan lock, jangan lepas terus. Kalau kita lepas terus, kekasihmu menjadi musuhmu. Kekasihmu menjadi musuhmu. Sebab kita lepas tu. Ada tu. Lepas nak buat rana ya. Cara-cara kita nak mengatasi ni. Sebab kos ya kita tengok dah. Salbiat kita tahu dah. Negatif dia sudah jelas dah. Nyakit dia tu kita tahu dah. Lepas kita nak buat rana, nak boleh mengatasi ni. Penawar untuk kita nak boleh mengatasi. Tak boleh siapa 70% pun, 50% tak apa dah. 50 tak apa dah. Nah, tapi kena teruk. Teruk wi atas pada 50. Teruk wi atas pada 50. Sebab 50-50 takut. Bahkan kalau kata 70 tu takut lagi kita. Sebab apa? Sebab ibu nakak ni ataupun reda dia ni, dia mudah takak sebelah lek maksiat lagi daripada sebelah lek bajik ke. Sebab itulah di sini cara-cara kita nak mengatasi ni. Budak hak tak ada mengaji tu kita kena hantar mengaji. Aduh, lepote ke umuh tu kita kena hantar mengaji. Sebab apa? Sebab kadang-kadang asuhan ibu bapa di rumah tak berkesan. Tak boleh jadi kesan. Tidak boleh mengubahkan. Maka ia kena orang lain ubah. Guru di sekolah. Ataupun tok-tok baba, tok-tok kru. Di pondok dan sebagainya. Nah, di tempat tahfiz kau di mana sahaja. Boleh mengubahkan. Atam ngaji. Yang pertama. Yang kedua, metode tolong orang nasihat. Anak kita. Berapa orang anak kita ni? Ni sepupu dia dua orang. Ni anak kita sendiri tiga orang. Ni orang depan rumah. Ni orang tepi rumah. Berapa orang? Panggil orang mari nasihat. Cadalah, bubur, semakuk dua. Air lebih kurang. Nasihat yang baik. Kita sendiri nasihat tak berkesan misalnya sebab puah dah dengar ayah kecek ibu kecek ni puah dah masuk kani tubik kiri masuk kani tubik kiri cari orang nasihat nak kita itu dia yang ketiga kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nah ke atas anak kita. Setiap kali dia nak tidur, setiap kali dia bangun, nak pergi ke sekolah ke ataupun tempat kawan-kawan dia, dia nak pergi main. Doa. Anak kita. Sekurang-kurang sekali. Lebih daripada dua kali. Lebih daripada sekali itu dua kali. Ketika nak pergi sekolah, ketika dia nak berkawan. Di samping tu, kita bangun tengah-tengah malam semayah hajat. Tengah-tengah malam semayah hajat. Apa kita nak baca gapo kat atas anak kita? Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berhati molek. Nabi ni tiap-tiap kali dia nak baca kepada sahabat. Tiap-tiap kali dia nak baca kepada sahabat ataupun baca kat atas anak dia, cucu dia. Emo dia tak tangi di kepala, emo tak tangi di tubuh. Ni di dada ni. Itu dia. Hak tak kepala, tak tangi di kepala ni, seperti mana Nabi kita letak tangi ke atas Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Nabi letak tangi di dada, di dada sahabat. Sahabat dia iaitu Muaz bin Jabal ketika Nabi hantarkan dia pergi kepada Yaman
negeri Yaman. Letak tangan di dada. Nah, sebab apa? Sebab Nabi tanya. Ya Muaz. Nah, aku lantik kamu ni hatagi kepada Yaman. Sekiranya Ahlul Kitab di sana ramah, dia tanya tentang agama ni, meroyak agama, bila mereka tu berimeh dengan kamu, mereka tanya kamu, kamu nak jawab, nak ambil mana hukum ni. Maka Muaz bin Jabal kata, nak ambil di dalam Al-Quran, di dalam Al-Kitab. Nabi kata, baik. Kalau tak dapat dalam kitab, dalam Quran, mu nak ambil di mana? Dia kata, aku nak ambil dari, nah, di dalam Al-Hadith, dalam Sunnah. Nak ayat Sunnah. Hukum ni nak ambil daripada Sunnah. Nabi kata, baik. Kalau tak dapat dari Sunnah, dia kata dia nak waktu ambil pendapat daripada dia. Ini orang panggil, nah, pendapat daripada dia. Nah, kalau itu pendapat daripada Muaz bin Jabal ni, orang yang Nabi utus. Hak Nabi taruh harap tinggi kepada dia. Maknanya dia ni orang ilmu banyak. Orang boleh uka masalah. Apabila orang soal. Apabila orang tanya. Lalu itulah Nabi tak tangi di dada. Ha, Nabi tak tangi di dada. Ha, baca lebih kurang Nabi. Ha, tak tangi di dada. Pas kita nak tak tangi di dada kita. Tak tangi di dada kita. Dada anak kita tu. Emo kita tak tangi di kepala, emo kita tak tangi di dada. Tak di kepala yang mana Nabi buat ke atas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tak tangi di dada yang mana Nabi buat ke atas Muaz bin Jabal. Ha, kita nak baca apa? Ha, kita baca ni, ambil orang panggil, kita baca doa yang mana doa ni, nah, kita ambil daripada Al-Quran. Lepas tu kali ni kita buat kalam iktibas. Misalnya, kita baca di atas dada anak kita. Tak tangi kita di dada. Allahumma ja'alhu min ibadika alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alhu min ibadika alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia baca doa ni, dia boleh dakwah kawai-kawai dia masuk Islam berapa banyak. Mudah terima agama. Mudah terima asuhai agama. Allahumma ja'alhu min ibadika alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Penat ya. Daripada ayat Quran tu, kita mari iktibas buat doa. Ah, tak ada. Nah, tu kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, pegang bahu dia. Tak bahu ni. Pada tu. Ah, anak perempuan dah lah orang ramai-ramai duk tengok, duk tak di dada. Oh. tu dia. Duk tepuh dua dada, orang panggil dua buah tu. Ah, tak patutlah kita. Ah, tak bahu dia. Allahumma ja'alha. Tukarlah domi tu. Hu tu jadi ha. Allahumma ja'alha. Min ibadika alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Itu he. Nah. Ij'alha, jadikanlah akannya akan anak perempuanku ni. Min ibadika alladhina yastami'una al-qawl, daripada hamba yang mudah dengar agama. Mudah dengar nasihat baik. Nasihat molek. Fayattabi'una ahsanah. Lepas tu jadi, hokku baca semua tu, gapo ke kecek agama, berserah mari di sanubari selalu dah. Seolah-olah kita pergi tanya wifi agama masuk dalam dada dia. Wifi agama, peruk, boh masuk situ. Seolah-olah kita pergi bubuh reda masuk di dalam dada anak kita. Mah, ya dengar agama, pop, tikir selalu dah. Akak selalu dah. Tu dia. Yang Nabi baca ke atas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, pah tak tah pala. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu he, beri pekohlah akannya, iaitu di dalam agama. Beri pekoh dengan maknanya beri pehe. Gapo agama mudah pehe. Pastu apa kanak
agama ia reti. Wa'alimhu ta'wil. Reti ta'wil ni Quran nak ke mana? Ayat ni hok kita tengok payah, ya pah. Ya baca pah tu boleh faham lalu. Wa'alimhu ta'wil, baca di atas kepala dia. Anak lelaki anak perempuan sama. Tapi hok di dada, anak lelaki di dada, anak perempuan tak tahu. Bahu kanan deh. Tak tahu kanan. Allahumma ja'alha min ibadikal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Tu, tu doa. Berasa nak doa hal lain lagi? Ha, berasa nak doa hal lain lagi boleh juga. Tak di dada. Dada anak kita tu. Ya muqallibal qulub. Thabbit hu. Thabbit qal. Kalau kita, Allah, ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kalian ni? Kita buat kalian iktibas lagi. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbahu. Thabbit qalbahu. Anak jatuh. Ala dinik wa ala ta'atik. Atas agama engkau dan atas ketaatan engkau. Subhanaka maha sucilah engkau. Innahu anakku ni kana minaz zalimin. Adalah daripada daripada mereka-mereka yang zalim. Maknanya dia daripada mereka-mereka yang salah. Maka tetapkanlah hati dia ke atas agama engkau dan atas ketaatan engkau. Innahu lelaki, kalau perempuan innaha. Kalau kita tak pandai nak ubah, baca hak tauqifi. Tauqifi mari balas ni. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu. Tu dia. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mana kita duk baca ni, kita duk jaga ni, mudah-mudahan anak kita saat ni tu mudah dengar agama, mudah reti agama, turut turut asuhan kita, turut segala ajaran kita. Kita nak pergi satu langkah pula, iaitu anak kita, anak muda kita hak tagih dadah, hak titia septit ni. Hak ni lah takut sangat-sangat, bimbang sangat-sangat. Ayah ibu yang dirahmati Allah, tagih ni mari mana? Serengi ni boleh kata ada segenap tempat, unai-unai tidak jadi salah di segi kerajaan. Tak salah. Di segi agama tak salah situ. Tetap agama tetap. Sebab agama dia tahu hujung jatuh dia. Sebab kaedah kita, ulama' buat kaedah tu, kawaid fikhiyah tu, al-wasail hukmul maqasid. Maksid dia, paumai dia tu, maksid dia, orang panggil, natijah dia halak. Fasad, natijah dia rusak. Natijah dia hancur. Hancur. Maka jual ni hereh. Guna benda ni hereh. Sebab natijah dia hancur. Natijah dia rusak. Maka al-wasail hukmul maqasid. Kaedah ni mari daripada al-hukum yaduru alal illah. Wa wasailuha hukmul maqasid. Hukum ni, dia tengok illah. Tengok sabak. Sabak dia ke mana? Wasailuha hukmul maqasid. Tengok wasail dia. Nak bawa pergi ke mana? Nak bawa orang pergi kepada rusak ke? Nak bawa orang pergi kepada jaya? Kalau lah rusak, maka hukum tu rusak. Rusak hukum apa? Hukum haram. Maka jual apa hukum haram. Hak agama sudah tetap. Tetapi dalam undang-undang, kerajaan tidak jadi salah. Tidak jadi salah ni lah kita bimbang. Bila tidak jadi salah, pihak tua-tua dalam tempat teh tak ambil sikap. Tak peduli, tak padu. Demo tu nak jual, demo tu nak makan, hok nunggu duk beripung tu bin sungai,
hok ninggi make lek belakang rumah, hok tutai dalam rumah lah dah. Berubuk nak puyuk dengan isteri. Isteri nak waksuk. Suami nak rebuh. Ai. Ha tu dia. Berubuk dengan isteri. Isteri kata nak lapar nasi ni, nak menanak ni. Puyuk dah sutin ni ke? Suami kata nanti aku nak aku rebuh barang aku dulu. Nah, dan ketang aku ni dulu. Masak ambil gini puyuk. Ah. Bebas. Orang panggil boleh makan bebas. Sebab apa? Siapa nak ambil salah? Manusia dia tak takut ke? Eh? Dia takut sesama manusia. Bila manusia sudah apai, sudah maaf dari segi unai-unai, maka bebas. Hak ni kita takut. Bila bebas, anak muda-muda kita nak tahu, nak terah. Masa siya kata, yak ru, yak long. Yak ru, yak long. Nak tahu, nak terah. Ya septip. Arak panggil mukhadarat. Jenis-jenis dadah. Kalau itu sebab orang panggil apabila nak tahu nak terah ni, lebih-lebih lagi hadup kawin dengan kawin, hak terlebat dengan perkara mabuk ni. Mulai terah. Bawa terah, lepas terah-terah. Nah, lepas pada terah-terah, dengan lama-kelama jadi tagih. Tagih yang itu orang panggil suatu yang memabuk ni. Kuluma. Nah, nak rakyat kata tiap-tiap bagai yang we mabuk ni. Kullu muskirin khomrun. Wa kullu khomrin haramun. Tiap-tiap kalau mabuk ni ialah khomar. Tiap-tiap khomar ni ialah reh. Maka natijah kita tubiknya. Nah. Tiap-tiap yang mabuk ni hukumnya haram. Jadi di sini ayah-ayah dan ibu-ibu, apabila anak kita terlebat dengan perkara mabuk, susahlah kita. Hak lekat kem tu kriak kita. Bo kata lekat benda mabuk ni bukan sekadar kriak saja, dak letih lagi. Habis lagi. Hancur lagi. Usak habis. Usak habis. Kadang-kadang tengah-tengah malam saat itu. Dalam rumah. Pecah belah. Dengar suara, dengar gapo, dengar makuk, dengar pinggir, dengar segala-gala saat ini. Dalam rumah. Mari-mari pecah. Pitu-pitunya. Tajak. Siap. Dan siapa tak kata itu habis kita. Kadang-kadang kelik pukul 12 malam metak duit. RM5,000. Buat apa? Kerana dia hidup guna duit yang tokek dia dulu. Tokek dia suruh pergi hantar barang situ, pergi hantar barang sini, boleh duit pitih ke apa, kena hantar ke tokek, dia tak hantar. Nak kerana dia sendiri pun duduk dalam keadaan pening. Nak takut apa? Jadi tak mari perasaan takut. Buat kata dia makan habis, dia baru khabar. Tokek nak duit dalam masa dia. Tak boleh nak hantar dalam masa dia. Kelik tokek ibu bapak dia. Teka ibu dia. Metod duit. Nak ni ribu. Pukul 2 malam. 7,000. Pukul 2 malam. Ibu nak gembek mana? Duit pitih. Bukan duk tepau duit pengen tanakan tu. Bukan keleh. Ibu bapa. Tak boleh nak duit tu lah. Rusak habis barang-barang dalam rumah. Hak ni kita bimbel sangat-sangat. Kita takut sangat-sangat. Mutu kereta dia kutip gadah habis dah. Jual habis dah. Tanah-tanah dia aku tak jual, aku tak gadah habis dah. Kalau tak boleh, tak ada dah barang dia, tempat gantung dia, rusak barang dalam rumah. Hak ni kita takut lah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini lah dalam ayat Quran bagi tahu kepada kita, di dalam surah Anfal yang kita selalu baca, nah ayah-ibu yang dirahmati Allah, surah Anfal yang kita selalu baca ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-25 tu. Nah, dalam ayat yang ke-25 surah Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan.
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الأنفال ayat 25. Wattaqu fitnatan, dan takut oleh kamu, jaga oleh kamu, fitnatan akan fitnah. Mau jaga molek fitnah. Sebab fitnah ni ya tak tipu ke orang-orang dak. Misalnya rumah tepi rumah kita dak berlaku, kita lepas. Tak apa rumah kita tak dak berlaku gapo dah. Kok dia ya nak jadi rana rumah tu? Jangan. Kita kena kawal juga. Sebab apa? Akan merebak siapa ke rumah kita, siapa ke rumah lain. Dan bala daripada Allah, ujian daripada Allah, tak tipu ke atas kita, ke atas orang yang berlaku itu saja. Kena habis orang lain. Sebab masuk dalam kaedah kata, ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun, ar-ridha bil harami haramun. Redha dengan maksiat, maka hukum maksiat. Redha dengan benar haram, maka hukum haram. Habis. Itu dia. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Tidak tipu ke atas mereka yang zalim itu sahaja. Fitnah ni tak kena kepada orang yang zalim sahaja. Kena habis. Siapa kau orang berjuruh duduk semaya kat masjid tak tinggal pun kena sepatulah juga. Apa? Kerana dia tak lari. Sebab ya orang panggil bila tak lari masuk dalam kata redha dengan maksiat. Redha dengan benda haram. Bila bala mari tak kira dah. Ah. Sebab itulah kita tengok ujian tu hai, tengok berlaku baru-baru di Dubai tu. Tak ada kau orang berimeh di Dubai. Tak ada kau orang kuat agama, tak ada kau orang semaya, tak ada kau masjid. Masjid belana-belana, orang berimeh belana-belana, dok buat kebajikan belana-belana, tapi tipu kena dak? Kena apa tulah. Buat apa? Kerana maksiat tu merebak. Buka tempat-tempat zina, buka tempat-tempat mabuk. Dalam kawasan itu ada tempat zina, dalam kawasan itu ada tempat mabuk. Dalam kawasan itu ada ramai orang yang tak sujud kepada Allah, orang yang tak taat kepada agama. Maka bila bala turun, kena semua. Orang berimeh, orang tak berimeh, kena semua. Sebab tu dia kata, La tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Tak kena kepada orang yang zalim itu saja. Orang lain kena apa dulu? Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahui olehmu dan ketahui olehmu, sesungguhnya Allah bersangatan dalam dalam membalas. Tuhan bersangatan dalam membalas ni bukan mudah-mudah. Sebab itulah buku fitnah ni dalam kaedah kata. Satu asar daripada ulama dia kata al fitnah naimatun. Fitnah ni dok tidur. Fitnah ni asar dia nya senyap tak ada gapo. Maka orang hak buat witimo fitnah tu. Dalam mata ni dia kata la'anallahu man ayqazaha. Laknat oleh Allah akan orang hak gerak fitnah. Fitnah dia tidur senyap. Demon ni gerak wi bangun. Wi fitnah tu bangun. Maknanya orang ni gi mengadakan fitnah. Maka Tuhan melaknat. La'anallahu man ayqazaha. Laknat oleh Allah akan mereka yang membangunkannya kan fitnah. Fitnah dia senyap, dia tidur. Orang ni dia bangun fitnah. Maknanya dia buat wujud berlaku fitnah. Maka laknat oleh Allah akan mereka itu. Sabit itulah. Kita ni jangan usaha cari kot jalan. Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan mabuk ni jangan sama sekali. Lepas tu, nak rakyat kata cara mana ni kita nak mengatasi ni. Fitnah ni kita sudah tahu dah. Nak rakyat kata, kesal daripada tagih ni, yang pertamanya kesal daripada tagih ni. Anak kita bila terlebak dengan tagih dadah ni, kesal dia. Asar dia, kesal daripada tagih ni. Mula-mula sekali hilang kesedaran agama. Kesedaran agama kau hilang.
bila hilang kesedaran agama, mulai tinggal semaya, tinggal poso, tak semaya, masuk waktu, tak ke masjid, dan lagi pula, nah boleh poso, tak poso. Suruh ayak lah poso, suruh buat lah tak agak. Kalau dekat bagi, suruh ayak lah. Duk buat-buat je. Tak percaya. Tapi kita mu ni tak percaya. Sebab kita tahu ruhi. Ruhi orang ni, kalulah dia duk bawa benda mak siap, tak usah royak lah benda yang nak boleh bawa. Itu dia. Hilang kesedaran agama. So, yang kedua, putus tanggungjawab. Tidak tanggungjawab. Kalau dia orang berumah dah, tanggungjawab dia terhadap isteri dia, tak ada. Tak ada, nah, nafkah tak dah. Anak-anak dia yang duk mengaji, yang duk menututi ilmu, mengaji di mana, ia tak ambil padu. Tak boleh nak halau duit pitih tiap-tiap hari. Nah, anak jadi lepotil lalu dah. Selerok lalu dah. Itu dia, tanggungjawab putus dah. Jadi, ia tak berdoli kejayaan anak lagi akan datang. Nafkah-nafkah isteri, tak ada dah. Lepas tu mulai, isteri tanya ha duit. Pengajian anak hari-hari. Seminggu tu kena pakai anak mana, sehari-hari kena pakai anak mana. Mulai berlaku balah. Ni, mulai berlaku haru-haru di dalam keluarga. Bini tanya, ping, kena tapa. Aku duk rajak banyak kali dah, apa pun tak reti. Siap kali ni. Kita tanya tu bukan untuk kita. Kita berok nak tak makan. Tiga periye hok kena makan tu makan satu periye dia sehari. Kadang-kadang kau ada sikit tu boleh makan dua periye, tiga tu tak ada kena kecek dah. Duit tu kena cari sendiri dah untuk nak makan. Tetapi hok anak nak pergi ni. Tak boleh nak buat dah. Kecek sikit, tanya sikit, ping kena. Ni orang panggil haru-haru di dalam keluarga. Akhir esok, jadi pecah belah dalam rumah tangga. Siapakah nah tok-tok tua saat ni tu kena panggil beripung, kena panggil kecek. Panggil kecek masalahnya hok ni kena sepak hok nung tengok ni biru muka ni hok ni. Siapakah anak sendiri pun ada hok pecah kepala. Baku balah. Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Klik mari siapakah anak duk tidur nupo kena juga teriak habis sutu rumah. Siap. Tu nak rakyat kata hak berumah dah, hak tak berumah, siapa akan bunuh ibu bapak nah. Klik metak duit pukul 2 malam, 7 ribu, 8 ribu nak bayar. Nak bayar hak kawai dia, hak tokek dia lah. Hak ni kita bimbing, hak ni kita takut. Hak ni suruh takutnya, wattaku fitnatan. Ni saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita ni tu, boleh pahal bersama, boleh jaga bersama, boleh nasihat menasihati, kita jaga molek. Lepas tu cara mana kita nak mengatasi ni? Susah juga. Dekat barang ni teruk pada makin lagi. Letih juga. Ni orang panggil. Kekasih kita menjadi musuh kita. Kekasihmu menjadi musuhmu. Anak hak kita saya, anak hak kita kasih. Masa budak-budak tu nyamuk seko tetap wik ketik. Anak kita tak sapa masa lapar. Kita beli makan taruh makan ni. Taruh nak bukan pergi beli masa lapar. Taruh nak cadai nanti dia bangun. Nak ui makan. Nak ui dia besar. Nak ui dia sehat. Nak ui dia subuh. Cadai. Tetapi di hari ini jadi musuh kita. Jadi seteru kita. Wal'iyazabillahi min zalik. Wal'iyazabillah min zalik. Minta ui jauh. Itu dia. Ayah ibu yang dirahmati Allah. Maka cara mengatasi. Cara mengatasi penagih dadah ni, yang pertama, metod tolong orang nasihat. Tolong nasihat suami aku sikit. Tolong nasihat anak aku sikit. Metod lah Tok Imi ko, ataupun Tok Guru di tempat itu ko, ataupun siapa sahaja dia berasa gerung. Tok Meni ko, ataupun orang-orang yang ada pangkat sikit, orang yang mulia, boleh bagi nasihat kepada dia, tolong nasihat. Di samping tu,
tengah-tengah malam kita bangun semaya tahajud tu, semaya lahjak. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ubah sikap hidup dia. Nah, ubah sikap hidup dia. Ah, boleh baca doa-doa, baca siuk dalam air, siuk dalam beras, buat gilah. Akhir esok nak buat apa tak leh? Pergi mengadu kepada majlis. Habis dalam ada mengadu kepada majlis ni. Sebab kita tengok tak leh gih dah, kita ni sakit semua duduk dalam rumah. Nah, tok-tok tua kena mari kira dah lah, ibu bapa kena mari kira dah, keluarga demo ni pecah dah, anak tiga, anak empat, utuh habis dah. Nah, utuh habis dah. Ah, kena mengadu kepada majlis. Mari ambil sikap, mari ambil kira. Nah, ah, buat perjanji ye. Ah, buat perjanji ye. Kalau mu nak lagi, kena buat gini, buat gini, buat gini, buat gini kepada anakmu. Ah, masuk majlis. Kalau lah demon ning boleh, boleh berhenti daripada dadah dia. Hak nak we boleh mengatasi, kena berpindah daripada kawai-kawai hak bertagih. Kena pindah. Kena asing daripada kawai-kawai hak tagih. Penagih dadah tu, dia tak boleh kawai. Kalau dia boleh kawai, dia hidup kelak. Sebab wifi dia ada. Radar dia ada. Selagi mana dia duduk sekali, kita tak terjamin. Nah, sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita kena kena adalah orang panggil. Nah, cara-cara peraturan dalam kita ni tu nak boleh mengatasi. Kalau kita tak buat gitu, kita nak mengatasi tak boleh. Tengok dalam ayat yang kita selalu dengar. Sebab orang panggil dadah ni, al-mukhaddarat ni. Nah, mukhaddarat ni, jenis dadah ni orang panggil ummul khaba'is. Ummul khaba'is. Nah, ummul khaba'is. Dadah ni orang panggil ummul khaba'is. Ibu bagi segala kemaksiatan. Dadah ni, benda mabuk ni. Jadi ibu bagi segala, ibu kepada segala kejahatan. Buat apa tu? Ha, kita tengok satu cerita. Nah, bermulai nak habis dah ni. Ha, kita nak rayak cerita. Cerita ni sakut paut dengan Harut dan Marut. Cerita ni sakut paut dengan Harut dan Marut. Kita nak cerita tentang Harut Marut sikit sini. Nah, kita nak baca ayat ni. Ayat ni di dalam surah Baqarah ayat 102. Dalam surah Baqarah ayat 102 kita nak ambil tempat kita nak selalu. Nah, sebab kita nak rup masa kita. Ayat yang kita naknya di nah, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 102 dia kata kan? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Fala takfur. Fayata'allamuna minha ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Nah, kita nak fokus sekat tu sebab ia panjang. Ia panjang ni dengan masa sikap kita ni. Kita nak boleh faham. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Cerita gapo ayah ibu ni? Ayat ni kita selalu baca. Cerita sakut paut dengan Harut dan Marut. Nak wayak kata di Babil, Babil ni iaitu satu tempat duk di dalam kawasan Iran dan duk dalam kawasan Iraq. Nah, Babilon, kawasan Babilon, kawasan Iraq. Masa tu kawasan tu nak wayak kata tempat sembah berhala gi sikit kok sebelah lik Iran ni, iaitu tempat sembah api agama Majusi. Naik sikit kok sebelah lik Turki ni agama Sabiah, sembah bitah. Mari kok sebelah lik Yaman ni sembah matahari. Adeh, anak wayak kata sembah lain daripada Allah. Maka satu ketika bila hancur agama saat itu di kawasan itu, para malaikat yang ada di dalam langit dia soal, dia tanya. Nah, bandar malaikat semua tu dia tanya. Jadi anak wayak kata malaikat, ketua malaikat ni tanyalah malaikat ramai-ramai ni siapa nak dibantu di kawasan Babilon.
Apa tu? Sebab Babylon putus penyampaian agama. Orang yang menyampai agama ni, menyampai agama ni putus. Tak ada orang dakwah agama. Bila tak ada orang dakwah agama, jadi maksiat makin hari makin merebak. Makin hari makin merebak. Nak buat rana ni? Siapa nak sanggup pergi dakwah agama, nak pergi bawa agama di situ. Lalu itulah, ada setengah kata, Malakain di sini, Harut dan Marut di sini, ada setengah kata Harut Marut ni daripada para rasul yang Allah hantar tu. Harut Marut, dua orang. Nah, dua rasul, dua orang rasul. Ada setengah kata rasul dua orang. Ada setengah kata malaikat. Dua malaikat. Sebab apa? Sebab ia jadi ataf bayan bagi Malakain. Mana Malakain? Malakain dua malaikat. Wa ma unzila 'alal malakain. Dan barang yang diturun ke atasnya, ke atas barang, barang diturun ke atas, barang diturunkan ke atas dua malaikat. Mana dua malaikat? Nah, turun di mana tu? Di Babil. Babil ni orang panggil nama bagi tempat. Babylon, Babylon ni, kawasan tu. Kawasan Erok tu, kawasan luas masa dulu deh. Harut wa Marut. Harut ni jadi badal ataupun ataf bayan bagi Malakain. Malakain ni dua malaikat. Nama Harut seorang, nama Marut seorang. Nama Harut satu malaikat, Marut satu malaikat. Itu dia. Maka malaikat ni sanggup dua orang. Dua malaikat ni sanggup kata kamilah nak pergi ukar masalah situ. Nah, nak pergi sebab agama situ. Sebab agama sudah rusak dah. Orang semua lain daripada Allah. Bila semua lain daripada Allah, kami berdua ni nak pergi beki agama situ. Nak pergi dakwah agama situ. Maka bila malaikat nak dakwah agama, kita sudah maklum kata malaikat tu. Yang kita boleh reti hamba Allah ni terdiri daripada manusia, jin, malaikat. Manusia, jin, malaikat. Malaikat hamba Tuhan di langit, manusia dan jin hamba Tuhan di bumi. Cuma manusia orang panggil hamba secara zahir. Jin hamba Tuhan secara gaib. Hamba Tuhan tapi gaib. Jin ni atas muka bumi. Manusia hamba Tuhan tapi zahir. Di atas muka bumi juga. Malaikat, malaikat dia hak itu iaitu tempat dia di langit. Pas dia gaib juga. Maka nak rakyat kata Tuhan buat jin manusia ni. Nah, pada asalnya orang panggil sifat manusia ia ada tiga. Ada akal, ada nafsu, ada syahwat. Ada akal, ada nafsu, ada syahwat. Nah, cuba kita mari tengok. Jin ni atau apa? Syaitan ni ada akal, ada nafsu, tidak ada syahwat. Ada akal, ada nafsu, tidak ada syahwat. Dan lagi pula, nate, ada nafsu. Nah, nate ni ada syahwat. Ada syahwat. Tidak ada nafsu dia. Tidak ada nafsu, ada syahwat. Tapi setengah-setengah ada nafsu. Nak rakyat kata, benate ni Tuhan buat syahwat. Syaitan, Tuhan buat akal dan nafsu. Syahwat tak ada. Itu dia. Manusia terhewat akal, nafsu, syahwat. Pas malaikat, malaikat terhewat akal saja ya. Nafsu tak ada, syahwat tak ada. Tiba-tiba Harut dengan Marut ni nak turun ke atas muka bumi, Tuhan bagi support dengan manusia. Daripada dia ada akal saja ya. Malaikat ni ada akal ya, nafsu syahwat tak ada. Nafsu dia tak ada, syahwat dia tak ada. Nah, nafsu dia dengan maknanya tengok dia, angin dia, tak ada. Dan syahwat dia pun tak ada. Malaikat ni, bila nak turun ke atas muka bumi, nak mari dakwah agama ni, Tuhan bagi nafsu syahwat serupa dengan manusia. Akal, nafsu, syahwat. Akal, nafsu, syahwat. Ada tu. Itu dia. Bila ada akal, nafsu, syahwat, malaikat ni, turun mari ke atas muka bumi, nak baiki manusia, nak dakwah manusia kepada agama, tiba-tiba di situ orang panggil hikmah. Tuhan wi berlakunya ada seorang perempuan katanya nama Zahrah. Nah, berlakunya ada seorang perempuan nama Zahrah.
Dalam ia duk berjalan saat ni tu, dua malaikat ni duk berjalan nak pergi dakwah agama tempat maksiat tu. Jumpa dengan seorang perempuan. Klik daripada khijar dia. Seorang perempuan ni, anak tok sedega, anak orang yang mulia. Mulia lagi pula kaya dan comel janggut dia. Cantik dia. Ada orang duk turuk. Orang duk turuk jaga dia. Orang lelaki lah duk turuk jaga dia. Duk turuk, ya. Turuk jauh-jauh lah. Ia duk giru tu. Maka, Harut dan Marut ni duk jalan nak pergi dakwah agama tempat maksiat tu. Lisih tengah jalan. Tengok Zahra. Bila tengok Zahra, datang syahwat tegah. Ha, mana ni? Beti tanya. Si perempuan tu, dia mulut sebab orang tegah ni. Tegah gini, kecek-kecek, mari mana, duk mana, nama, gapa. Tanya. Pada. Boleh kenal, nak rakyat kata, hari ni tegah saja ya. Dia klik cara dia, hak ni pun, pergi dakwah cara dia. Bawa kata berhenti dakwah, duduk, letak. Nah, letak diri saat itu, rehat diri saat itu. Tuai duk tasawur Zahra. Dua-dua ni, perempuan tu comel sungguh. Canggut sungguh. Cantik sungguh. Mari perasaan. Sebab apa? Sebab ada syahwat. Sebab ada syahwat. Ini orang rana ni. Kena sungguh perempuan ni. Kalau duduk jalan lepas dah tak jumpa lagi macam ni. Kalau ni comel sungguh-sungguh. Duduk isok ke tu, pergi pula ke tu. Tu daripada orang utuh supaya dia ni tu boleh dengar agama, boleh royak agama, boleh dakwah agama, tiba-tiba dia tu terlebat. Buat apa tu? Ning nak royak kata kita ni tu buat fitrah kita, ada nafsu, ada syahwat, ada akal, kita kena jaga molek. Sebab kita ada akal boleh fikir, tapi nafsu kita ni tu nak mengatasi akal kita. Syahwat kita akan mengatasi akal kita. Sebab apa? Sebab kita hilang.